Lagi bantuin ayah beresin gudang nih. Radio apa nih? Yah, ini radio punya siapa ya? Itu radio bapaknya ayah, nak. Oh, almarhum kakek ya? Iya sayang, sini aja lihat. Dulu waktu ayah kecil, hiburan ayah cuma di radio. Tunggu sebentar, ayah ganti baju baterai dulu ya. Oke ya. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi biomassa sebagai energi alternatif menggantikan bahan bakar fosil. Kita juga akan belajar cara menghemat energi listrik. Selain itu, di numerasi kita akan belajar tentang ciri-ciri balok dan kubus. Teman-teman, siapkan alat tulis kalian dan jangan lupa berdoa ya, supaya belajar hari ini kita akan bermanfaat. Ayo ya, kita mau ganti baterai. Yuk. Nak, coba kamu ambil bodo baterai di laci ya. Oke ya. Ini ya. Ya coba taruh situ. Wah, beneran rusak nih. Ya, sayang banget. Gimana kalau ayah hubungin Bang Madun? Oh, Bang Madun? Yang reparasi elektronik ya, ya? Iya. Siapa tahu Bang Madun bisa benerin radio ini. Tunggu sebentar ya. Assalamualaikum, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, saya juga baik, Bang. Jadi gini, saya punya radio lama nih. Kira-kira bisa dibenerin nggak? Oh gitu. Berarti harus dicek dulu ya? Oh boleh deh kalau kayak gitu. Berarti nanti saya ke rumah Bang Madun ya? Oh, Bang Madun mau kesini? Oh boleh, Bang Madun kalau kayak gitu. Iya, saya tunggu ya. Iya. Waalaikumsalam, Bang.
sebentar lagi Bang Odin kesini. Oke ya. Assalamualaikum, Pak Benny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Madun. Oh ya Bang, mohon maaf. Cuci tangan dulu Bang ya. Oke. Iya. Sini, Bang. Aduh, maaf nih, Bang. Tadi saya mau ke rumah. Cuman, Bang Madun udah kesini dulu, Bang. Gak apa-apa, Pak. Saya juga tadi habis dari luar beli kabel. Bentar ya, Bang ya. Saya panggil Zaki dulu. Zaki, nak. Bawa radionya, nak. Ada Bang Madun nih. Ini ya. Aduh, nah. Ini dia, Bang. Radio yang rusak. Dicek dulu, Bang ya. Oke, saya cek lihat dulu. Wih, barang jadul nih, Pak. Iya, Bang. Itu radio kecil saya dulu, punya ayah saya. Saya periksa dulu ya, tapi selesainya nggak hari ini, Pak. Nggak apa-apa, Bang. Santai aja. Nggak usah buru-buru. Tadi sih, kita udah pakai baterai, tapi masih nggak mau nyala, Bang. Memang, radio ini menggunakan tenaga baterai. Kalau dicolokin, bisa pakai tenaga listrik ya, Bang? Bisa, tapi Zaki tahu nggak kalau sekarang ada juga energi alternatif dengan tenaga biomasa. Bahkan ada juga loh pembangkit listrik tenaga biomasa. Teman-teman, kalian sudah tahu kan ketersediaan bahan bakar sangat terbatas. Nah, berbagai upaya dilakukan untuk mencari energi alternatif untuk pembangkit listrik. Dan untuk pertama kalinya di Indonesia, pembangkit listrik tenaga biomasa berbahan bakar bambu berhasil dibangun di Pulau Siberut, Mentawai. Bagaimana ya cara mengubah bambu menjadi listrik? Proses mengubah bambu menjadi listrik disebut gasifikasi. Dalam proses ini, limbah bambu dibakar di mesin untuk menghasilkan gas. Kemudian, gas tersebut disaring. Gas yang sudah bersih dipergunakan sebagai bahan bakar motor untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Ada 3 bagian utama perangkat gasifikasi, yaitu unit pengubah bambu menjadi gas yang disebut reaktor gasifikasi, unit pemurnian gas, dan unit pemanfaatan gas. Sebagai sumber energi alternatif, bambu termasuk dalam kelompok biomasa. Biomasa adalah bahan biologis yang hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar. Ada beberapa alasan yang menjadikan bambu sebagai pilihan biomasa terbaik. Pertama, bambu adalah bagian dari keseharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan juga dipakai sebagai kerajinan. Kedua, bambu mudah ditemui di banyak daerah di Indonesia dan dapat beregenerasi atau berkembang biak dengan cepat. Artinya, warga tidak perlu membuka lahan baru untuk menanamnya. Ketiga, tanaman ini efektif menyerap karbon dioksida sehingga dapat mencegah perubahan iklim. Yang terakhir,
Sisa pembakaran bambu pada proses gasifikasi akan menghasilkan arang alami yang dapat digunakan sebagai pupuk. Pupuk ini nantinya dapat membantu proses pertumbuhan bambu. Bambu dapat digunakan sebagai energi secara efisien dan terus-menerus. Karena itu, tidak salah jika bambu disebut sebagai sumber energi yang berkelanjutan, bukan? Wah, keren ya! Iya, jadi semoga di masa depan kita selalu punya cadangan sumber energi agar kita tidak kekurangan penerangan. Dan kali ini sumber energinya selalu bisa diperbarui. Banyak sekali kosakata baru yang dijelaskan oleh Bang Badun tadi. Yang pertama, biomasa, yang berarti dalam industri energi merujuk pada bahan biologis yang hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar atau untuk produksi industri. Selanjutnya, kata regenerasi, yang berarti penggantian bagian yang rusak atau yang hilang dengan pembentukan jaringan sel baru. Alternatif, yang berarti pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Lalu, kata kerajinan, yang berarti barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Kita juga mendengar kata efektif, yang maknanya adalah dapat membawa hasil atau berdaya guna. Selanjutnya, kata energi, yang berarti kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Juga kata biologis, yang maknanya berkaitan dengan makhluk hidup. Yang terakhir, kata gasifikasi, yang berarti pengubahan bahan tertentu menjadi bentuk gas. Teman-teman, coba lihat kipas ini. Ada 3 baling-baling di kipas ini. Jika ada 3 orang yang datang, membawa 3 buah kipas angin untuk direparasi, dan masing-masing kipas memiliki 3 buah baling-baling. Bisakah teman-teman menghitung berapa banyak baling-baling keseluruhan? 3 kipas angin dikali 3 baling-baling. Jadi, keseluruhannya ada 9 baling-baling. Teman-teman, coba lihat barang-barang yang ada di sekitar kalian. Ada televisi, oven, kulkas, dan mesin cuci. Apa persamaan dan perbedaan dari 4 benda tersebut? 4 benda tersebut berbentuk bangun ruang yang memiliki 6 buah sisi berbentuk segi 4. Televisi dan oven pada gambar tersebut menyerupai bentuk bangun ruang kubus. 6 sisi pada televisi dan oven berbentuk persegi. Kulkas dan mesin cuci pada gambar tersebut bentuknya menyerupai bangun ruang balok. 6 sisi pada kulkas dan mesin cuci berbentuk persegi panjang. Teman-teman, apakah kalian tahu ciri-ciri bangun ruang kubus dan balok yang lebih detail? Sekilas, bentuk bangun ruang kubus dan balok sedikit mirip. Kedua bangun ruang ini sama-sama memiliki 6 sisi dan sama-sama memiliki 12 rusuk dan 8 sudut. Memiliki 12 diagonal sisi yang sama dan memiliki 4 diagonal ruang. Tapi sebenarnya kubus dan balok ada perbedaan. Pada bangun ruang kubus, 6 sisinya sama besar dan berbentuk persegi. Sedangkan pada bangun ruang balok memiliki 12 rusuk yang terdiri dari 4 rusuk panjang dan 4 rusuk lebar dan 4 rusuk tinggi. Nah,
Sekarang, coba amati benda-benda di sekitar kalian dan tentukan mana yang kubus dan mana yang balok. Pak Benny, kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Iya, Bang Badun. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah Zaki. Waalaikumsalam. Dah Bang Madun. Ada nih Bang. Ini nak, ayah lagi latihan main gendang. Udah lama ya gak pernah main gini lagi nih. Main nih. Enggak lah, ayah aja. Yah, mati lampu. Ini kayaknya pemadam listrik bergilir, nak. Coba kamu beli lilin di situ ya. Pakai senter ya. Oke ya. Nih. Yang mana ya? Bagaimana jika listrik di rumahmu mati seharian? Mungkin kamu dan anggota keluarga yang lain merasa jengkel karena banyak kegiatan yang bisa terhambat. Sekarang bayangkan, jika listrik padam selamanya karena sumber energi kita habis. Memangnya listrik bisa habis? Tentu saja bisa. Kalau kita hanya mengandalkan energi fosil sebagai pembangkitnya. Hal itu disebabkan karena energi dari fosil seperti batu bara dan minyak bumi butuh waktu sampai jutaan tahun untuk terbentuk. Sementara, listrik kita pakai terus setiap hari. Persediaan sumber energi dapat habis sebelum terbentuknya sumber energi yang baru. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi, termasuk energi listrik. Salah satu caranya, dengan memakai alat-alat elektronik seperlunya saja, dan matikan saat tidak digunakan. Lampu gini, kita ngapain ya? Iya ya, enaknya ngapain ya? Gimana kalau kita tanya jawab? Oke. Tadi kan Bang Madun udah menjelaskan tentang biomasa kan ke Zaki. Zaki bisa jawab nggak? Boleh, siapa yang takut? Coba, gasifikasi itu apa? Ya, susah banget. Apa ya? Nyerah nih, Zaki. Ya deh, aku nyerah. Coba ya jelasin, apa itu gasifikasi? Jadi, gasifikasi menurut KBBI adalah perubahan bahan tertentu menjadi bentuk gas. Oh, oke. Zaki udah ngerti sekarang. Ya udah, kita lanjut ya. Sebutkan 3 manfaat bambu. Ayo, apa? Bambu bisa dimanfaatkan untuk sandang, papan, dan kerajinan. Dan sekarang bambu bisa dimanfaatkan untuk sumber energi biomasa. Yes, betul banget nak, pinter nih anak ayah. Pertanyaan selanjutnya nih, menurut kamu kenapa kita harus mencari sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik?
Karena ketersediaan bahan bakar fosil terbatas dan lama-lama bisa habis. Makanya kita perlu cari sumber energi alternatif biar nggak mati lampu terus kayak sekarang. Iya, iya, iya. Betul, nak. Betul. Nah, sekarang kenapa bambu disebut sebagai sumber energi berkelanjutan? Karena bambu termasuk bahan biologis yang terus tumbuh setelah dipanen. Tunas baru datang untuk menggantikan batang yang dipanen. Nah, batang yang dipanen dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar. Iya, betul, nak. Wah, lampunya nyala. Wah, tumbuh nih. Ada bagus nih bukan? Siapa? Oh, Bang Madun. Assalamualaikum, Bang Madun. Iya, Bang Madun. Oh, udah jadi. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Yaudah, berarti nanti saya ke rumah Bang Madun ya. Iya, Bang Madun. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bang Madun ya. Waalaikumsalam. Zaki. Nak. Kesini deh, Nak. Zaki. Iya, ya. Kamu sekarang siap-siap ya. Ikut ayah ke rumah Madun. Oke ya. Teman-teman, radio yang rusak kemarin sekarang sudah baik. Sekarang aku mau nemenin ayah ke tempatnya Bang Madun. Terima kasih ya teman-teman udah nemeninku belajar hari ini. Kita sudah belajar tentang energi biomasa yang menggunakan bambu. Kita juga sudah belajar menghemat energi yang ada. Dan pentingnya mencari alternatif sumber energi lainnya untuk listrik. Di numerasi, kita sudah belajar tentang bangun ruang kubus dan balok beserta ciri-cirinya. Kita juga sudah mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita. Mana yang berbentuk kubus dan mana yang berbentuk balok. Nah, teman-teman, kalau masih ada yang belum jelas, kalian boleh nanya guru atau orang tua kalian. Ayo ya, siap-siap. Jadi kita siap-siap dulu, abis itu baru ke rumah Bang Madun ya. Ayo. Zaki, ayo nak. Yuk. 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 Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak. Rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia.
jangan kendor, jaga kesehatan.